teman-teman pencinta Aglodema. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersana. Iya, Bang Sen. Kita lagi ada di mana? Di Asia Nursery, tepatnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Indonesia. Oke, ini spesial banget, Bang. Enggak cuma ada Aglonema, tapi ada bibit buah. Mantap, Bang. Dan buahnya super-super, Bang. Mantap. Di liputan pertama kita durian panen. Iya. Di liputan kali ini, Bang, ada anggur, kelengkeng. Luar biasa. Macem-macem, Bang. Betul. Tadi udah ngintip aglonemanya belum? Udah, Bang Sep. Stoknya gimana? Stoknya ada imporan, ada lokalan juga, Bang Sem. Tapi di sini dominan lebih barang ke murce-murce, Bang Sem. Oke. Ada promo ekonomis ya? Ada, Bang Sem. Yang baby yang 100.000, 100.000. 150.000 tiga pohon, ya. Ada yang 200.000 tiga pohon. Betul, Bang Sem. Dan gitu. Itu kan harga ekonomis banget deh. Ya. Yang koleksian juga ada. Iya, Bang Sem. Oke. Terus juga ya tadi saya bilang ada bibit. Pernah lihat anggur nggak berbuah di pot? Nah itu, Bang Sem. Saya belum pernah. Pertama kali ini lihat ada anggur berbuahnya di dalam pot. Lengkeng berbuah di pot? Betul, Bang Sem. Jarang ya? Jarang banget. Nanti kita lihat. Dan gitu nanti kita sambil tanya-tanya bagaimana itu pohon bisa berbuah, Bang Sem. Betul. Dan ada giveaway. Tiga pohon giveaway. Syaratnya gampang banget ya. Nanti kita kasih tahu. Pohon aglonema ya? Iya, Bang. Aglonema cakep-cakep. Wow, ada gerobak lewat. Oke, seperti biasa sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Dengan cara apa, Bang Sana? Dengan cara like, comment, subscribe. Oke, jangan lupa follow juga Instagram saya Samsudin111290 biar kita makin dekat lagi. Makin akrab. Oke. Mau jajan gak nih? Yuk, lanjut. Ayo, Kang. Oke, ya udah, langsung aja yuk. Kita ayo, Bang Sem. Masuk yuk. Merdeka. Takbir. Ayo. Ini tuh anggurnya tuh. Assalamualaikum, Bang Ajay. Waalaikumsalam, sehat Bang Udin. Alhamdulillah. Kak Ista, kabur. Ini nih Bang Samsudin. Lagi ngapain? Biasa nih, nge-MC. Ini yang kemarin petik durian ya? Iya, ini lagi. Nih, nih lagi nganin anggur dia. Kemarin kamu metik durian, sekarang mau metik apa? Mau metik anggur. Nah, ini sama mamanya tuh. Sama lagi Bunda Ica. Ini apa ini? Boleh saya pegang gak ini? Ya. Waduh, seger banget nih. Oke. Ya, iyalah. Ya, iyalah, entong. Oke, Bang Ica dia pegang di situ, yaudah gak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Bang Ica ini apaan ini? Ini Bang, kebetulan lagi anggur baru berbuah. Wah, ini namanya jenis Flamingo. Impor. Bisa berbuah ya? Alhamdulillah. Dan luar biasanya di pot. Ada juga kan Bang, kelengkeng yang berbuah gitu. Oh, kelengkeng juga ada? Ada berbuah kelengkeng gitu. Seperti biasa nanti diwakilin sama untuk info stok dan harga. Harga untuk bibit pohon itu biasa Kang dengan Kang Ade dan aglonema. Aglonema nanti ada Kang Umar. Oke. Seger banget nih. Baji, cobain. Silakan. Nah, tapi ini jenis anggur arol ini, Bang. Apa? Arolnya kayak ini nih, nanti buahnya hijau. Kalau ini nanti berbuahnya dia merah. Oh, merah kayak sebulan lagi. Itu ya? Sebulan lagi dia akan matang merah. Kamera lihat deh deket ini. Ya, silakan. Tuh, buahnya enggak nanggung-nanggung nih. Beuh. Ada 10 dompol. Oh, satu ini dompol ya? Iya, kalau anggur dibilangnya dompol. Luar biasa nih anggur yang mahal ini mah, bukan anggur yang biasa nih. Masih jarang ini. Masih jarang. Luar biasa ya, Bang Haji ya. Oke, sip. Nih, tuh juga nih ada beberapa bibitnya ya. Nanti kalau untuk harga sama sini Bang Aji dekat saya. Oke, oke. Kalau untuk harga nanti review buah sama Kang Ade. Nah, terus juga nih aglonya lagi banyak promo nih. Alhamdulillah. Dan kebetulan kunjungan kedua koleksinya makin mantap. Alhamdulillah. Promonya juga makin mantap. Hasilnya, semua kalangan ya, masuk. Rawatan ya. Lama semua ini, Bang. Rawatan lama semua. Aglonya. Tuh. Dan ekonomis ya, ada ekonomis ya. Iya, banyak ekonomis. Dan luar biasa nih Nursery Aglonema, ini mungkin baru satu-satunya nih yang saya kunjungi daerah Jonggol. Iya. Mungkin buat warga Jonggol dan sekitar ya bisa merapat ke sini nih. Insya Allah. Mau apa? Karena gini, misalkan istrinya sukanya aglo, suaminya nganterin bisa cuci apa? Lihat-lihat bibit buah. Iya betul. Betul. Jadi semuanya masuk ya. Dan tempat parkiran luas. Begini nih. Lokasi strategis yang tadi saya opening tuh di depan jalan raya. Depan betul. SMA
Satu Jonggol. Jadi dari SMA 1 Jonggol maju dikit kurang lebih 200 meter ya? 200 meter. 200 meter. SMA 1 Jonggol, siapa yang enggak tahu di sini, ya kan? Iya. Alumni guru sana. Oke deh, Bang Haji, enggak usah berlama-lama, takutnya kan tahu sendiri. Baca, kalau panas dikit. Hujan. Hujan gitu ya kan. Kita kaglo dulu aja ya sama Kang Umar. Silakan. Ya udah. Ayo teman-teman. Oke, teman-teman pencinta aglonema, di sebelah kita sudah ada Kang Umar. Ya, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillahirabbil alamin walafiat. Oke, keren banget ya. Yes, merdeka. Ya, merdeka nih. Ini makin gini merah putih enggak mesti 17 Agustus kan? Enggak mesti, ini cinta tanah air. Cinta tanah air. Oke. NKRI. Sip. Sebelum kita review, kita mau kasih tahu giveaway-nya dulu nih buat teman-teman ya. Oke. Giveaway-nya hadiahnya keren-keren banget. Mantap. Ada 3 ya? 3. 3 ID. Oke, kita angkat aja deh. Nih. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Ini dari juara 3 dulu deh, apa ini? Ini mahasiswa di rumpun isi dia wow. 2. Kamera maju. Nih, ini buat rumpun yang juara 3 ya. Maha Seti rumpun 2 tuh. Nempel bonggol. Oke. Lalu di sini ada dapat ya? Black Maroon untuk juara 2 nih. Black Maroon udah rawatan lama ya, Kang Umar ya. Lama, gondrong udah. Oke. Juara satunya apa tuh? Kita punya Kongkong Pink. Mantep nih. Favorit saya juga. Buat yang apa sih juara satu nanti mantep di bandung band kolaksinya. Oke, jadi syaratnya gampang banget ya. Yang pasti udah subscribe YouTube saya. Ya. Dan yang paling utama follow Instagram kangumar.aglo. Kangumar.aglo. Oke, untuk lebih jelasnya nanti ada di deskripsi ya, atau di bawah sini. Siap. Terus yang pasti juga follow IG saya juga dong. Iya, juga. Oke. Okay. Nah, terus kalau udah subscribe, udah follow, selanjutnya masuk ke Instagramnya Kang Umar. Kang Umar Aglo. Ya. Nah, nanti ini ada postingan nih. Iya. Mm-hmm. Nah, kalau teman-teman udah follow ya, klik di kolom komentarnya sudah follow Kang Umar ya, atau don Kang Umar gitu ya. Siap, bentar kita Nanti kita kocok di situ dari komentarnya dikocok. Kita pilih 3 ya. 3. Juara 1, juara 3. Setelah terpilih nanti kita cek udah follow belum, udah subscribe belum ya. Iya, kalau emang dia terpilih tapi belum follow, kita cari pemenang yang lain. Ganti yang simpel. Lain. Simpel. Oke ya. Oke. Untuk periode berapa lama kurang lebih? Kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu. Ya udah, untuk detailnya nanti ada di postingan ya. Iya, ada di postingan Instagram. Kang Umar apa? Kang Umar titik aglo. Kang Umar titik aglo. Oh, atau dot ya? Dot Kang aglo. Umar dot aglo. Sip. Oke, luar biasa tuh. Bukan kaleng-kaleng hadiahnya ya. Mantap nih. Mantap. Terus juga katanya ada promo ya? Promo ada. Yang ekonomis promo paket apa? Paket 1 150.000 dapat 3. ID-nya Red Anja, Dot Anja, Dot White. Terus sama bisa pilih ya? Bisa di mix. Oke, okay, yang 200.000 dapat 3 apa ini? 200.000 3 ada Tindel Mansion ekonomis, Red Sadas ekonomis, ada Pink Majesty ekonomis. Oke, untuk lebih detailnya nanti kita lihat ya. Tapi kita review dulu aja. Siap. Untuk cek harga ya. Di sini apa kita mulai dari sini dulu? Bebas sih, enak mau di dari sini dulu aja kali ya. Oke. Ayo. Oke, Kang Umar. Siap, Bang Sam. Ayo. Kita mulai yuk. Mulai, monggo langsung di review. Nih buat yang pertama, Black Maroon. Kayak yang tadi buat GA juga nih kita punya nih ke Black Maroon banyak ID-nya. Gini nih Kang Umar nih. Siap. Dah, sip. Gini ya. Kayak yang tadi GA ya. GA lagi bener giveaway. Berapa ini? Ini 300.000 saja. Kita 300.000. Kasih harga khusus liputan sekarang. Okay. Kasih harga 300.000. Oke. Okay. Oh iya teman-teman, untuk giveaway tadi ongkir ditanggung pemenang. Ongkir seberapa sih gitu? Iya. Biar ini, biar kalau ada, oh iya saya udah bayar ongkir, ingat gitu. Ada yang ditunggu. Iya. Ada yang diharap-harapin gitu. Iya bener. Lanjut Kang Umar. Ini kita punya Ayu Nindi. Ayu Nindi. Oke. Langsung ke kamera aja. Ayu Nindi. Turunin dikit Kang Umar. Nah, segini cukup dah. Maju dikit Kang Umar. Dah. Oke, Ayu Nindi. Berapa? 450.000. 450.000. Iya. Oke, boleh ditaruh. Oke, Kang Umar mungkin nanti ketinggiannya boleh segini aja nih. Siap. Ya. Oke. Dan jangan digoyang ya, biar fokus ya. Siap. Next. Next kita tricolor. Tricolor. Nih, ini tricolornya. Mana montok banget nih montok. Bukan main. Bukan main warnanya juga udah. Kayak Bang Haji ya montok. ada orang. Segini. Dah, sip. Gitu jangan goyang ya. Oke, do tricolor berapa nih?
Duo Tricolor di 350.000 saja. 350.000. Oke. Lanjut. Ada apa yo? Sakuntala. Sakuntala. Oke. Oke, berapaan Kang Umar? Ini buat yang gede ini, daunnya lebar, kita buka di angka 550.000 ya. Oke, sip. Oke. Boleh taruh Kang Umar? Siap. Lanjut ya, saya mau ngasih tahu juga nih, Sakuntala juga kan? Iya, Sakuntala juga yang kecil. Oke nih. Yang ini berapa nih Kang Umar? Kita buka di angka 450.000. Cakep banget ya. 450.000. Oke, sip. Next. Nih kita punya pos atau red room yang ekonomis-ekonomis nih buat bunda-bunda atau teteh-teteh. Mas eh, info kopi. Oke. Oke, cari mukanya di mana? Udah gini dah. Sini nih. Sip. Berapa tuh? Legend tuh. Legend. Berapa Kang Umar? Ini kita kasih harga khusus di 285.000. Harga buat khusus. Cepat. Iya. Emang kalau harga enggak khususnya kemarin berapa? Di angka 300. Oke. Iya, 300 lebih. Ya, harga khusus. Oke, sip. Next. Next kita punya nih, Concom Orange. Concom Orange. Bukan main nih. Kualitasnya cakep banget. Oke, kasih lihat coraknya. Ya, kasih performanya dulu. Oke. Oke, tuh ada pilihan tuh. Berapa nih nih Kang Umar? Ini di angka 450.000. Kita buka ya, buka masih bisa nego. Oke, bisa baru open tuh, open bid. Open bid. Awas ntar tersedot semua. Siapa? Lanjut. Lanjut nih kita punya Pink Sunset yang ekonomis. Pink Sunset ekonomis ya. Nih. Oke. Okay. Kasih lihat coraknya Kang Umar. Ekonomisnya berapa sih? Nih kita kasih murmur aja di 450.000. Emang biasanya berapa? Biasanya di 500, okay. 520. Ini ada yang warnanya yang suka udah lebih terang nih, tegas terang nih tuh. Cakep nih. Sama ya 4,5 ya? Sama. 450.000. Oke, okay, sip. Langsung aja ke Jonggol. Bapak mana? Bapak mana? Lagi langsung datang bisa milih-milih ID-nya. Bapak mana? Bapak mana? Ini mah bukan aglo mana? Aglo mana? Di Jonggol. Di Asian Nursery dong. Oh iya. Asian Nursery Jonggol. Di Jonggol baru ini doang nih saya liputan nih. Oh, baru ini. Iya, ini belum ada nursery lain. Oh, mantap. Ini makanya yang buat yang daerah Bogor-Bogor atau daerah sekitar Jonggol, langsung kemari aja merapat. Iya. Siap. Lanjutin. Lanjut ya, Bosku. Nih, kita punya yang putih-putih. Sini aja bang, ntar kameranya aja. Oke, oke, udah. Yang penting ini dapat. Jangan digoyang ya. Apa itu ID-nya? Super White. Superman. Super White. Super White-nya berapa? Super putih. Kan yang diem pohonnya doang. Ngapain diem juga? Iya kan dia bawa terbawa ini. Pohonnya doang ya. Siap. Dia ikut diem. Halo. Oke. Super White berapa? Ini di 275.000. Iya, udah kayak mau foto SD, diem. Orang boring dia. Ini biasanya kita ngejual di angka di atas 350.000. Iya, okay. Kita kasih ini promo. Kunjungan 275.000. Lanjut. Lanjut kita punya nih White Legacy ekonomis. Legacy White atau Legacy Violet? White. Ini Legacy White. White. Lihat kamera dong. Bosku. Turunin dong, Bosku. Gini. Tunggu, cari mukanya, Bang. Nah, dah, udah. Oke, cukup. Siap. Okay. Legacy White ya. Legacy White. Berapa tuh? Langsung kita kasih di 265. 265. Iya, ekonomis banget ya. Oke, okay. No, ada yang gedean? Gimana ada sama? Ada yang gede. Geda dong. Angkat dong, Bosku. Siap. Angkat dong, Bosku. Kalau sama ntar kita aduh buat perawatannya, operasionalnya. Iya. Ini kita punya. Sini aja, jangan maju. Sini. Nah, turunin dikit. Siap. Turunin dikit. Dah, kasih lihat kamera. Nih. Dah. Ini. Yang di daun 4 ini di angka 350.000. Oke. Okay. Kalau ini di 450. Oke. Okay. Kita masih buka ya. Oke. Pembet. Ya. Kalau tunggu. Kalau mau merdeka nih kayak bendera kita nih ada tuh merah putih tuh. Merah putih Red Legacy, White Legacy. Langsung kita Red Legacy berarti ya, Kang? Ya, langsung Kang Umar. Daunnya nih Red Legacy, ini montok banget, ini montok, semok. Daunnya keker banget. Tahan, jangan goyang dulu. Lebih fokusin dulu. Oke. Siap. Berapa? Ini di 185.000. Siap, montok ya. Montok, udah montok barangnya. Lanjut, Bosku. Lanjut. Ini buat akang-akang atau teteh-teteh? Digoyang?
Masih bersama Kang Umar. Kang Umar. Punya kos nih, karena namanya apa? Kos singkatannya apa? Queen of Siam Abang. Cakep lolo. Siap. Kasih coraknya dong. Nih. Mana nih? Dah, jangan digoyang. Hah? Berapaan? Dulu nggak apa-apa sambil ngomong kan bisa kita lagi nat tak dulu ini kita biasa di apa sih harga biasa harga normal di 350 ini kita kasih harga di 300 ribu Queen of Siam. Oke sip boleh ditaro lanjut oke next kita punya emerald apa Mutasai. Oke. Okay. Ada yang masih green juga ya, ada yang masih dua color ya. Dua color, dua warna. Bukan color ntar colornya sama color bapak. Kasih lihat kamera. Tuh. Nih. Siapa yang suka green, siapa yang suka pink, tuh ada dua tuh. Kalau harga beda apa sama? Beda dong. Kasih tahu dong, bosku. Nih, kita yang mana? Yang mutasi. Yang mana? Yang mutasi kita biasa di 325.000, kita buat liputan ini kasih harga di 285.000. Oke, kalau yang green sini di 275. 275. Ya udah gede ya. Oke. Kita punya aja yang gedean juga lagi. Angkat dong. Ini yang gedean. Sini aja, enggak usah jalan sini, entar dimaju. Oke, ini gede nih. Udah gede nih, udah sama aja. Giniin dah. Sip. Sini. Udah gede. Hijau tapi ya. Green yang green. Berapaan ini? Ini di 300. 300. Ya. Oke, sip. Kita buka ya. Baru open ya, open harga ya. Bisa nego-nego. Bisa dijapri di DM kita nanti atau next Kang Umar. LOD Bang Sam. Singkatannya Leg of Diamond. Cakep. Leg of Diamond. Sudah kasih kamera. Sorry, mukanya belum dapat nih. Nah, siap. Siap. Oke, berapa nih Kang Umar? Ini kita kasih, ini daun 4 ya Kang. Ini di 350.000. 350.000 aja. Oke, boleh ditaruh. Next. Frozen, barangkali mau yang apa sih? Nambahin boleh. Koleksiannya. Frozen. Sip. Ada Frozen, boleh di, mukanya dapat nggak sih ini? Dapat ya. Oke. Kita murce-murce nih Bang, langsung kita kasih di 175 saja. 175.000. Oke, sip. Oke. Ini ikan dijual apa buat peliharaan? Kalau ada yang nyari ikan, monggo enggak apa-apa, japri-japri aja, tapi ini buat hiasan sih, Kang. Air adem banget ya? Iya. Ini cuacanya juga lagi enak banget kalau nyemplung. Kita siram. Lanjut. Siap. Nih Bang, kita punya legasi hijau rumpun, green legasi. Ini isi 3 ya. Oke, difokusin dulu, jangan digoyang. Jadi induk satu, anak dua gitu. Iya. Berapaan ini? Ini murce nih. Berapa tengokin tuh? Tengokin dulu. Kita buka di angka 350.000. 350.000. Rumpu isi 3. Isi 3. Oke. Okay. Lanjut Kang Umar. Suksom. Yang suksom. Ada suksom. Jaipong. Kasih lihat kamera. Nah, tuh ada suksom tuh. Oke. Okay. Berapa nih Kang Umar? Ini murce lang di 145.000. 145. Iya. Bisa goyang kan? Masih harga? Goyang. Bisa goyang. Digoyang. Masih bisa digoyang. Japri saja. Nego aja. Oke. Okay. Enggak usah malu-malu buat nego. Enggak usah malu-malu. Siap. Next. Nih kita punya ruby orange. Tadi kalau yang ada konkom orange, kita ada ruby orange juga. Ini yang ekonomisan lagi. Oke. Okay. Sip. Kasih gini Kang Umar. Sini. Dah, tahan. Berapaan tuh ekonomisnya? Ini langsung deal aja di 150.000 langsung kirim. 150.000 langsung kirim. Oke, lanjut. Lo di pojok-pojok ada yang kelewat nggak? Oh, siap. Ini mau di ini kan? Waduh, ya? Apaan itu? Ngamuk tuh. Ini aja dah. Itu udah. Cochin Red Mela. Cochin Red Mela agak turun sedikit aja. Dah segini cukup lah ya. Cochin Red Mela, berapa? Ini di 150.000 saja. 150.000 aja. Oke. Ekonomis. Oke, next. Pink sunset. Tadi ada pink sunset, sekarang ada red sunset. Red sunsetnya dari daun kecil, mukanya kayaknya kebalik deh. Kayak gini. Nah, tuh, siap. Segini. Red sunset. Cakep, berapa nih? Murca ekonomis dapat berapa? Kita buka di angka 450. 450. 400.000, sorry. Oh, 400.000 ya, baru dibuka. Dibuka di 400.000 bisa sip, goyang, sip. Masih bisa goyang. Oke, okay, no apa? Siap jual enggak no Miss World? Miss World dapat nyampe kagak nih ya? Nyampe dong.
Oke. Okay. Nih. Cochin Miss World. Coba saya lihat mukanya dulu. Nah, gini nih. Cochin Miss World berapa? Open harga 400.000. 400.000. Oke, sip. Nih. Double head bukan sih, Kang? Mana? Loh, daun ini ya nih, mantap kan? Bisa jadi. Coba aja ntar lihat. Nanti kita. Nih kalau rezeki dapat double head kan sekali tumbuh dua. 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 Udah enggak apa-apa, taruh situ dulu aja. Siap. Lanjut nih, Wulandari. Udah belum tadi? Belum. Belum, sikat dong. Nih. Baby Wulandari. Baby Wulandari. Kali ada yang nyari. Oke, kamu marah gini. Oke nih. Sip. Di daun 3 up 4 ya. Oke, 3 plus berapa Kang Umar? Nih kita buka di angka 550. 550. Buka. Ekonomis banget ya. Ya masih bisa nego dikit lah. Baby. Yeah. Nah, terus tuh baby apa tuh? Ini apa sih? Tiara. Bukan, ini hot lady. Oh, hot lady. Iya. Yeah. Coba. Hot lady. Baby hot lady. Heeh. Udah dijual belum nih? Ini tadi ada yang udah ngip, cuma belum konfirmasi, Kang. Ya udah, berapa ini? Kasih harga aja. Ini kita di angka 325.000. 325. Oke, sip. Next, Kang Umar. Aduh, duh. Mejanya lebar banget. Nih, biduri. Biduri. Ekonomis, daun 3. Oke, biduri. Berapa ini? Ini di angka 330.000. Oke, sip. Next, Kang Umar. Bidurinya. Oke. Okay. Next, Mahaseti nih. Mahaseti, angkat. Oke. Okay. Mahaseti. Tahan dikit Kang Umar, udah cakep nih megangan nih. Berapa nih? Siap. Nih kita tahan dulu, jangan tahan dulu. Udah sih baru di udah siap goyang langsung. Berapa nih? Hah? Kurang enggak apa-apa Kang Umar. Oh, siap. Berapa Kang Umar? Nih di 250 biasanya aja. 250 biasa. Ya buat biasanya di mentok di 250 kita kasih buat liputan di Bang Samsudin di 230 lumayan 20.000. Jadi buat 230 aja. 230.000. Sip. Buat Mahasetinya. Oke. Okay. Lanjut. Ini kita juga banyak ya baby-babyan Mahaseti ini kita. Oh, sorot aja ya berarti ya. Apa mau diambil? Sorot aja sih orang apa sorot, sih sorot tadi. Sorot kamera. Sampel aja. Dah. Jadi baby-babyan Mahaseti berapaan coba tunjuk aja Kang Umar. Ini kayak yang masih daun 3. Berapa tuh? Ini di 150.000 saja. Oke, okay. Ada yang paling kecil nggak? Paling kecil. Ada udah itu aja. Cuma oh, ntar aja ya udah. Oke, okay, next, lanjut. Ini kita ada ini mana? Red Exotic. Red Exotic. Oke, okay. Coba saya lihat mukanya. Nah, mukanya di sini nih. Oke. Okay. Tutupan dia. Oke, okay. Berapa Red Exotic? Ini kita di kita buka di angka 300. Belum. Oh belum. Berapa? Yaudah berapa tadi? 300.000. 300.000 yaudah, sip. Bukan ini harga di 300.000. Lanjut. Apalagi di bank, ini yang sama Andini. Andini ekonomis. Angkat, ekonomis. Ini ekonomis okay. Andinya. Oke, okay, Kang Umar. Lebarin dikit, dah segini. Segini ya. Andini, ekonomis. Ekonomis. Berapa nih? Ini kita kasih di angka 185.000 dah. 185.000 rupiah. Oke, sip. Lanjut Kang Umar. Cuma ada white legacy juga. Kita punya nih Red Beauty reject cuma agak unik ya dia. Mungkin yang suka unik-unik boleh lah inilah. Unik nih. Oke. Okay. Tahan Kang Umar. Red okay. Beauty. Red Beauty ID-nya unik nih. Berapa ini? 200.000. 200.000. Oke. Okay. Ada yang demen-demen yang unik-unik. Bener, ya mutasi-mutasi iya. Bentuk mutasi, ya. Iya. Lanjut. Ini kita White Mayang. White Mayang. White Mayang atau Siam Mutiara ya? Oke. Okay. Sip, nah gini nih. Ini. Nah. Oke. Okay. Ya. White Mayang. Berapaan Kang Umar? Ekonomis dong. Berapa tuh? 250. 250.000. Ya. Tapi cuma ada satu ya? Cuma satu nih, kalau satu. Nih. Lanjutin. Lanjut nih kita ada apa tuh? Twinkle. Twinkle, kasih lihat kamera. Majuin dikit. Tangannya aja yang maju. Turun, maaf. Nah, gini ya. Okay. Twinkle atau grasping ya mirip grasping ya? Grasping mirip. Ah, emang dia juga sih. Berapaan? Nih, kita kasih murce di 200.000. 200.000. Oke, sip. Udah, itu kan. Babyannya juga banyak. Kita kelarin meja ini dulu. Siap. Nih, boleh yang hijau-hijau apa nih? Sundrop. Sundrop. Kasih lihat kamera. Oke. Sundrop. Berapa nih Kang Umar? Di 200.000 saja Bang Sam. 200.000 aja. Lanjut. Ini kita punya soft green juga ya. Soft green, mukanya kasih lihat Kang Umar. Nah. Soft greennya berapa nih?
Sama di 200.000. 200. Buka, kita buka di angka 200.000. Iya, Mas, semua masih bisa dinego. Oke. Lanjut. Enggak usah malu-malu buat menawar-nawar atau nego-nego, nanya-nanya. Oke. Harga masuk angkat. Ini kita punya ntar yang tadi masuk ke paket juga, Majesty. Oke. Kalau yang tunggalan begini berapa nih? Ini sorry, yang rumpunan. Rumpun. 3 ya isi ya? 3. Cari mukanya Kang Umar. Sorry deh. Oke, nah gini dah. Nih. Ah, berapa itu? Ini kita di harga 150.000 saja. Oke, sip, 150.000. Ini apa rumpun, ini? Rumpun. Ini Sexy Ruby. Sexy Ruby. Oke. Okay. Sexy Ruby. Oke, okay, maju dikit enggak apa-apa Kang Umar. Sini. Nah, ya gitu. Oke, okay, siap. Oke, okay, berapa itu? Ini di 120.000. Oke. Okay. Ada lagi enggak di sini? Kayaknya sih cukup sih ini sama aja itu. Oke, okay. Ini Red Star dah ketinggalan. Oh, iya tuh yang gede tuh. Yang ini. Boleh, restorasi yang besar. Nih. Oke, okay, kasih lihat kamera Kang Umar. Berapa itu? Ini di 125.000 saja. 125.000. 125.000. Oke, okay, sip. Lanjut boleh ditaruh itu. Siap. Nih. Ini suksom, rumpun. Kasih lihat kamera dong. Nih. Ah, iya gitu benar. Berapa tuh? Si 2 nih. Ini di 220. 220. Oke, sip. Kasih lihat aja kali di 200.000 langsung. Oke. Okay. Biar enggak usah repot-repot nego. Tuh apaan tuh? Ini. Siap. Apa ini Red tuh? Peacock anakan. Red Peacock anakan. Baby. Oke. Okay. Segini. Kayak gini. Red Peacock-nya cakep banget itu. Berapaan Kang Umar? Ini di berapa ini ya? Buat anakan daun OTW 4. 100 berapa? 170. 170 ya. Bisa dinego ya. Bisa nego. Oke, okay, sip. Oke, okay, di meja ini finish. Finish. Oke. Okay, kita break juhur ya. Siap. Udah waktunya juhur. Oke, 2 menit lagi azan. Oke, okay, ayo teman-teman. Kamu Mar. Oh, iya, Bang Sam. Lanjutin yuk. Lanjut. Nih. Waduh, udah mulai koleksian nih. Iya, nih diangkat, bos. Bang. Ini kita punya SO remaja ya. Singkatannya dia. Apa? Stardust Orange. Oke, sip. Stardust, bukan Stardust lagi. Kasih lihat kamera. Oke. Okay. Oke. Okay. Dapat Bang Sana? Dapat. Siap. Ini berapa Kang Umar? Di 1,2 juta saja. 1,1 juta 200. 2 juta. Ada 1 juta? 1.200.000 rupiah. Lanjut. Ini kita punya yang Ikinimis buat bunda-bunda. Wih, ini ekonomis daun 4, tapi ya. Seger ya. Seger banget warnanya ini. Gini boleh, Bang? Maju dikit tangannya. Nah, gitu. Gini. Sip. Berapa ini nih yang ekonomisnya? 800.000. Wow, di atas 1 juta ya. Seger banget nih. Di bawah dong. Oh iya. Wah, di atas. Sekarang sayang, Kendra. Di bawah, di 800 siap. Okay. Nih, buat yang mau. Ini SO juga? Bukan dong. Koren? Mirip-mirip nih, udah mantap-mantap warnanya. Mewah banget ya. Mewah. Apa ID-nya? Harley Quinn. Beduh, cakep Harley nih. Harley Quinn nih, bosku. Berapaan, Kang Umar? Di 1 juta saja. Udah 1 dewasa juta, banget, okay. Bisa buat bibitan. Sip. Online di ujung ada SO lagi, sama nggak? Sama sama. Yang berapaan? Yang 1,2 nih, kita juga ada. 1,2. Oh, ini yang 1,2 sama. Juga? Iya. Oke, okay. Ini Kang Umar dah. Tuh, 1,2 ada pilihan lain. Oke, sip. Tahan dikit katanya. Yaudah dah, taruh dah. Siap. Oke, okay. Nih, kayak saya ya, lihat ya. Oke, okay, nih, selanjutnya ada Lotus Delight. Nih, tahan dulu beberapa detik. Oke, nih Lotus Delight. Harga berapa Kang Umar? Di 2,3 juta saja. Nah, kalau kamera saya udah pergi, tandanya udah baru kita taruh. Siap, Bang Sam. Oke. Lanjut. Ralat. Nih ya. Kita punya apa tuh? Nih. Triple S bukan triple H ya. Suksom. Suksom super spesial. Oke, kasih kamera. Nih, bos. Oke. Triple S tuh. Triple S bukan triple H. Suksom super spesial. Spesial. Oke. Okay. Berapaan Kang Umar? Ini di 700.000. Oke, okay, sip. Lanjut. Buat akang-akang teteh-teteh. Bunda-bunda. Bosku. Oke. Okay. Moonlight. Moonlight. Oke, okay, sorry cari mukanya. Dah. Gini. Nah, gini dah. Sip. Moonlight. Berapaan Kang Umar? Di 1,8. 1.800.000. Oke, okay. Ya. Boleh ditaruh. Lanjut. Ini kita ada yang ekonomisnya juga di daun up 6. Oke. Okay. Yang ekonomisnya. Mau dikasih harga berapa?
mukanya kurang dikit. Nah, biar kelihatan warna coraknya. Di 1,2 juta. 1 juta 200.000 rupiah. Oke, sip. 1 juta 200 ya. Oke, masih moonlight nih. Saya mau kasih tahu ke teman-teman ada yang gede nih moonlight-nya. Coba. Oke tuh. Oke. Yang ini berapa, Kang Umar? 2.800.000. 2,8 juta. Iya, 2,8. Sip. Oke. Lanjutkan. Lanjut, Kang Umar. Apalagi yang belum kita absen? Wulandari. Wulandari mana? Dari bosku. Dari Jonggol. Siap. Wulandari. Kasih lihat kamera, Jawa maju dikit. Barat. Nah, gini cukup. Berapaan yang size kayak gini? Ini di daun 5. Uh-huh. Kita buka di angka 675.000. Oke, sip. Si goyang dikit lah. Boleh, boleh. Wow, sudah awan mendung. Iya, nih. Lanjut, lanjut. Kintonya udah datang. Iya. Oke. Okay. Ini kita punya Citra juga ya, Kang. Citra. Bersam. Belum banyak yang punya nih Citra nih. Mukanya belum dapat. Begini kali ya. Dapat enggak segini? Hah? Oke, okay, tahan ya. Citra ini belum banyak yang punya. Iya. Masih rare juga ya barangnya. Di yang 2,6. Berapa? 2,6 ya. 2,6. Masih bisa goyang lah. Oke, okay, Citra ini aja keluar dari Raja Flora nih. Raja Flora. Hai Bang Nandar. Lanjut. Lanjut nih kita punya Tiara juga. Ada Tiara. Tiara. Ada Tiara. Dewasa dia. Dapat Bang sana? Berapa Kang Umar? Ini di 450.000. 450.000. Oke, sip. Next. Pos yang dewasa nih kita punya juga. Pride of Pride Sumatera. Of dewasa. Sumatera. Yes. Nih. Pride of Sumatera. Dapat mukanya, Kang. Berapaan ini? Di 500.000. 500.000. Oke, okay. Belakangnya kasih lihat dah, merah banget dah. Nih tuh. Wow. Merah banget kan? 500.000 aja. Saja. Lanjut Kang Umar. Kita ada baby apa ini? Gede banget. Anak samping dari apa? Rosa. Rosso. Rosso, Rosso. Rosa. Oke, okay, ini anak sampingnya. Tapi ada daun defect satu. Ada defect satu ya. Kosong okay. Ya. Berapa nih Kang Umar? Ini di 1,6 dapat. Oke, okay, 1 juta. Nah, 1.600.000. Masih aja bisa nego. Oke, okay, sip. Rosso ya, Rosso masih. Rosa. Rosa, Rosso. Ini tadi udah belum ya? Ini udah tadi udah, Tiara udah. Kan. Lanjut. Hot Lady. Hot Lady. Siap. Hot Lady. Oke. Okay. Buka dapat. Sip, begini nih. Dah. Ini. Hot Lady, yang ini ada beberapa size ya, yang ada yang bawa anak juga. Iya. Yang ini berapa nih? Ini di 800.000 saja. 800.000 aja. 800.000. Oke. Okay. Lanjut, yang bawa anak? Bawa anak nih. Ya, jumbo. Bawa anak okay, satu ya. Bawa anak satu. Dapat nggak? Turunin lagi dikit. Sah. Berapa nih Kang Umar bawa anak satu? Ini di 1,1 juta. 1.100.000. 1.100.000 aja. Oke, boleh ditaruh. Bawa anak satu ya. Mm-hmm. Lanjut. Tapi ini mana sih? Oke, itu Sweet Dream ya. Sweet Dream. Sweet Dream. Sekarang. Sip. Sweet Dream, apa Kang Umar? Nah, gini dah cukup. Oke, Sweet Dream, berapaan ini? Ini di 320.000 saja. 320.000. 20.000. Lanjut setelah Sweet Dream. Jabri-jabri aja kalau mau nego masuk angkot. Oke. Okay. Ini kocin. Kocin apa ya? Kocin aja kocin udah. Kocin nih. Bad kocin. Bad sorry, nggak dapet kayaknya deh. Op, 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 op. Rumpun ya. Dah. Berapa nih Kang Umar? Ini di 650.000. 650.000 untuk kocinnya. Isi 4, bawa anakan 3. Oke. Lanjut. Ini tadi kita revisi. Kita revisi ya untuk red apa peacock red ya? Peacock. Ini yang 175.000 yang ini. Yang udah remaja. Sorry, sorry, sorry. Maaf. Dikit. Ups, nah gini nih. Nih. Oke. Okay. Ini yang 170. Iya, nah ini yang anakannya. Saya pegang. Oke, okay, yang anakannya berapa nih? Di anakannya di 100.000 saja. 100.000. Kalau revisi lebih ekonomis nggak apa-apa, lebih kita ekonomis. Senang. Iya. Tapi kalau revisinya kemahal, aduh. Itu yang bikin pusing. Taruh sini aja nggak apa-apa dulu. Okay, kita ambil bos aja yang belum. Mahaseti. Ada Mahaseti. Mahaseti besar ya? Ya, udah dewasa. Udah bisa buat bibit juga Bang. Oke, okay. Berapa nih Kang Umar nih? Ini di 330.000. 330.000, oke, okay, sip. Mahasetinya lebar-lebar banget. Iya, iya, kayak Bang Haji ya.
Ada apa nih? Rainbow apa? Rainbow. Susan? Rainbow ya. Rainbow dewasa mm-hmm. udah gede. Sorry. Nah, gini deh. Gini. Maju dikit. Oke, Rainbow. Gini. Tahan dikit Kang Umar. Masih disorot. Baunya berapaan? Montok banget. Ini di 1,7. 1.700.000 ya. 700.000. Rainbow emang keker Kang Umar keker dia. Banget. Daun lebar, batangnya tebal ya. Oke, wow. Next. Sterk lah. Sterk. Sterk. Green ball. Green ball. Mm-hmm. Oke, sip, udah gitu. Turun lagi dikit aja. Nah, segini. Green ball. Ball. Oke. Berapa nih? Ini di 275. 275.000. 275.000. Oke, sip. Green ball. Ini kita okay, super wet yang udah dewasa juga ya. Super wet. Belum terlalu rimbun juga tapi. Oke, okay, super wet dewasa. Dewasa. Ini di oke. Okay. Dapat. Ah, segini cukup lah. Cukup ya. Berapa ini Kang Umar? 450.000. 450.000 daunnya okay. Lebar-lebar. Oke, okay, sip. Lanjutkan. Ruby Thai. Ruby apa ini? Ruby Thai. Ruby Thai, Ruby oh. Thailand. Oke, okay, semua juga dari Thailand. Ya, oke. Okay. Orang kita dapat ID-nya Ruby Thai gitu. Oke, okay, tahan sedikit. Oke, okay, berapa ini? Ini di 220.000 masih oh, bisa okay. nego. Oke, 220.000 masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Lanjut. Big Papa nih bosku. Big Papa. Bang Sam tadi ada yang bawa, ada yang rumpun dulu juga. Ah, saya bantuin satu. Maaf. Oke. Okay. Ya yang itu dulu deh, kasih tahu yang itu nih, dulu deh. Ini yang rumpun 2, mm-hmm. isi 2. Ini di 150.000 saja. Oke, okay. Kalau yang isi 1 di 130.000. Yang saya pegang 130.000. 30.000. Oke, okay, sih. Langsung. Lanjut. Habisin stok Big Papanya. Oke, nggak apa-apa kita taruh sembarang aja dulu ya. Nih kita punya yang ikinimis-ikinimis tapi rumpun juga ya, Kang mm-hmm. Basam. Iya tuh. Kasih lihat kamera, Kang Umar. Tutanja, rumpun. Mm-hmm. Oke, isi mau dikasih harga berapa itu? Ya? Nih kita kasih harga di 200.000. Udah 200.000. Udah dewasa, udah gede-gede daunnya. Oke, rumpun sip. Juga. Boleh ditaruh. Lanjut nih, Kang Umar nih. Ruby apa? Garuda? Ruby Garuda. Oke. Ruby Garuda, sorry. Maaf. Nah, gini dah. Ruby Garuda, rumpun juga ya? Iya. Berapaan? Di 150. 150.000. Oke, sip. Oke, selanjutnya. Ini apa sih? Apa sih? Hayo. Dut Anja, Red Anja yang udah rawatan lama kita, udah gede-gede, udah dewasa lah, udah rawatan kita lama. Berapaan? Ini di 130.000 saja. 130.000. Dan banding ini, mantep banget. Daunnya. Oke, 130.000. Oke, sip, boleh. Ini Dut Anja. Kalau yang ini ekonomis, dia masih di angka 85.000. Oke, 85.000 ya. Gede gitu ya. Gede, udah gede. Oke, di depan saya ada apa lagi? Ini cakep nih, Kang. Apaan tuh? Pink Katrina. Pink Katrina. Oke, Pink Katrina gede gitu berapa gede. Tuh? Ini di 90.000. 90.000 ya. Ngambil 2 lebih masih bisa kurang. Nego. Oke, sip. Lanjut. Ada apa lagi di meja? Sama sih ini di Red Anja, Red Anja juga sama size-nya. Oke, Red Anja tadi berapa dah? Ini di 85. Nih, 85. Oke, sip. Dapat ya Bang sana ya. Oke. Oke, tadi kan kita ngomongin ini ya. Paketan. Paket yang ya, 150 dapat 3. Dapat 3. Sama yang 200.000 dapat 3. Iya. Oke, yang ekonomis dulu deh 153 pot. Nih ID-nya. Apa sih ID-nya? Ada Dut Anjama nih. Absen aja. Absen. Bisa ini diambil absen. Dicari lagi yang lain. Siap. ada beberapa ID nanti tinggal pilih aja maunya apa ya. Oke, cari lagi sini saya bantu pegang. Yang 150.003 ada ID apa aja gitu. Ada lagi enggak? Mana lagi tuh? Ini tuh Majesty sih. Majesty, iya. Oke. Ini. Oke, jadi ini bisa di-mix ya. Bisa di-mix. 150.000 3. 3 itu apa tuh? Cakep ya, itu mah. Iya. Rumpun itu. Rumpun beda lagi. Beda. Masuk ke 200.000 3 dia. Oh, ya udah. Nih, kita absen ya. Jadi teman-teman bisa di-mix ya 150.000 3 pot. Ini dari kanan tuh apa itu? Pink Majesty. Ya. Majesty ada Red Anjamani. Dut Anjamani dan juga Dut White. Oke, ini size-size ini ya. Ekonomis. Ekonomis ya, tuh ya. Size-nya. Bisa di-mix ya, 3. Oke, selama stoknya masih ada. Selama stoknya masih oke. Ada. Kita taruh. Kalau yang apa namanya? 200.003. 200.003. Bener kan? Tadi kan 153. Ya. Sekarang yang 200.003 apa tuh contohnya? Ini ada Pink Majesty rumpun. Maaf.
Ya. Aduh. Kesangkut. Oke. Okay. Ada Thing Dimension. Coba ambil lagi, ada apa lagi? Terus kita pilih dulu. Ya masuk 200.000 tiga. 200.000 Oke. Jauh banget ngambil keliling jonggol. Keliling jonggol. Oke, ini sampel aja ya. Sample. Nanti bisa di mix. Oke, nih. Pertama di sini yang 200.000 ada Pink Dimension. Ekonomis ya. Ini ada Pink Majesty Rumpun. Majesty Rumpun. Sama ini Red Anjaman yang besar, lebih gede dari remaja lah ya. Remaja. Udah. Sama Red Stardust. Oke. Okay. Ekonomis. Iya, ini sampel aja, bisa di mix, pilih 3 aja. Iya, 200.000 3 ya. Oke. Okay. Boleh ditaruh. Kita taruh lagi, taruh dulu aja dah, di mana aja dah. Ya, nanti tinggal diberesin lagi ya. Oke. Oke. Sekarang di meja ini ada yang harga satuannya enggak? Ada. Coba Kang Umar. Maju Kang Umar, coba dilihat lagi ada yang harga satuan enggak? Ada nih. Angkat kalau ada. Maaf. Apa tuh? Red Fire. Red Fire. Fire. Ini mukanya begini nih. Oke, Red Fire satuannya berapa per potnya? Ini di berapa? Di 200.000. Red Fire 200.000. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Bisa nego ya. Oke. Ini Grasping masuk apa nih? Single ini masuk apa sih? Satuannya berapa? Satuannya ini yang Babyan tadi di 120.000. Ini kasih banyak kamera. Banyak Babyannya. Okay. 125.000. Iya. Bisa nego? Bisa. Oke, sip. Berantung. Lanjut. Ada apa lagi yang siap? Keadaannya juga. Suksom nih yang masih imut, masih ABG ya. Ya. Kemarin kan pas lagi pertama baby-babyan Bang Sam. Ini udah yang agak gedeannya. Oke nih. Ini perportnya berapa nih suksom ini? Di 85.000. 85.000. 5.000. Oke, ya, sip. 85.000, oke. Oke, ada lagi enggak? Kalau restrada satuan tadi masuk enggak? Misalkan orang mau beli satu. Tapi ada minimal sih, soalnya kalau kita di yang minimal, harga ya? Yang di bawah 100.000 ada minimal 3 pot. Dia 3 pot berapa nih? Restrada. Cuma kalau mau itu 200.000 dapat 3 tuh. Oke. Okay. Kalau mau ambil 3 langsung, tapi kalau satuannya di 75.000 kalau mau di mix. Oke, sip. Ada lagi yang harga satuan di sini? Sudah sih paling. Kita ke situ ya. Situ ya. Oke, okay, Kang Umar ke sana, kamera ke situ. Ya. Saya dari sini. Oke, okay, Kang Umar lanjut. Lampu boleh dinaikin Bang sana? Karena perlu kagak lampu? Enggak perlu. Gak perlu. Lampu tembak, enggak perlu lah. Dikira perlu biar jos. Ini lipstik Siam. Lipstik Rumpun ya, atau grouping Rumpun juga grup. Ini? Iya. Berapaan ini? Segede ini gini? Di 85.000. 85.000. Apa? Turunin. Ya. 85.000 ya. Isi 10 lebih. Oke, sip. Isi 10 lebih. Oke, lanjut ke Umar. Ada lipstik apa lagi? Ini mah tadi udah ya. Udah. Display aja ya. Display. Ini puding. Ada puding juga. Enggak, Kang Umar angkat aja boleh itu. Entar. Oke, lipstik pink ya ini ya. Ya. Oke, lipstik pink maju Kang Umar. Sip. Oke, ada lipstik pink. Beda nih sama puding tuh, lihat tuh bedanya tuh. Ini pink, ini puding. Ya. Oke, kalau lipstik pink, per potnya dikasih harga berapa? Di 70.000. Coraknya maaf miringin. Berapa? 70.000. 70.000. Kalau puding, per potnya berapa? Di 50.000 saja dia. Ini 50.000. Iya. Oke, ekonomis banget ya. Tapi barang enggak banyak sih. Barang enggak banyak. Iya, dapat. Habisin stok. Oke. Ada lagi enggak di sini yang mau kita angkat? Ini kayak hang-hang mau diangkat enggak? Enggak usah sih. Enggak usah. Pilo Birkin kali. Pilo Birkin. Boleh deh, Pilo Birkin deh, ngabisin deh. Oke. Pilo Birkin, berapaan Kang Umar? 70.000. 70.000 ya. Stok tinggal 2, ngabisin. Oke, sip. Okay. Ada lagi apa cukup di sini? Cukup, Bang Sam. Oke, okay, kamera mundur dikit. Tadi ada apa? Big Roy. Kang Umar, ada Big Roy. Iya, diangkat. Big Roy, harga berapaan gitu? Ini di yang saya segini di angka 40.000. 40.000? 40.000 saja. Kalau yang ini 30.000. 30.000. Oke. Okay. Cukup sih sama semua. Oke. Okay. Finish. Finish, finish. Udah sama semua tadi. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke
bibit buah. Ya. Kita kasih tahu dulu kalau mau order, karena kan beda nih untuk kontak buah dan aglo ya. Iya, beda. Oke, kita masuk ke kontak dan alamat ya. Ayo. Oke, Kang Umar. Siap, Bang Sam. Oke. Kalau teman-teman mau ngorder ya. Aglonema ya, ya. Bisa ke WhatsApp ya. Bisa ke WhatsApp di 081-252-043-288. Oke. Nah, yang mau ikut giveaway, jangan lupa follow IG-nya. Sekali lagi apa tadi? Di kangumar.aglo. Kangumar.aglo. A-G-L-O. Syaratnya gampang banget ya. Syaratnya gampang banget karena emang ini real, kita mau bagi-bagi hadiah ya. Ya. Ya, yang pasti yang nonton ini kan udah subscribe channel saya. Iya. Dan yang paling utama adalah follow Instagram kangumar.aglo. Iya, dan follow juga ya Instagram samsudin111290 ya. Iya, oke, syarat mainnya gampang, teman-teman langsung aja kunjungin atau masuk ke Instagramnya kangumar.aglo. Kangumar. Atau titik aglo ya. Terus nanti kan di situ ada postingan tuh giveaway tuh. Durasi seminggu ya kurang lebih seminggu, ya. Lama. Komen di situ syaratnya. Komen Kang Umar Don atau sudah follow Kang Umar gitu ya, pokoknya udah intinya ada komennya di situ ya. Ya, ntar kita cek udah subscribe enggak ke Mbak Chen. Semuanya dicek. Kita pilih 3 pemenang. Ya. Nanti kita cek udah subscribe belum, udah follow IG kita berdua belum. Iya. Nah, oke. Okay. Kalau dia terpilih tapi belum subscribe, belum follow, kita anulir. Ganti ya, diganti. Kita lain. Ganti yang benar-benar udah follow lagi gitu. Oke, okay. Ya. Gampang banget ya. Simple banget sih. Ya. Tapi ongkir ditanggung pemenang. Iya, ongkir itu enggak mahal, paling berapa ya? Paling 10.000-15.000 ya. Kenapa kita pakai ongkir? Biasanya kalau teman-teman itu kayak ada tanggung jawab di situ. Iya, kayak nunggu-nunggu gitu. Iya. Simple kan? Simple banget. Oke. Okay. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya lihat postingan yang di IG-nya Kang Umar Aglo. Nanti bisa dilihat tuh. Sampai tanggal berapa periode giveaway-nya? Giveaway-nya ya. Nanti kita kocok ya di ya. Di komen, kolom komentar. Iya. Ya. Ini apa namanya? Ini ya benar-benar real ya. Benar-benar kita real. Jadi yang dimenangkan itu ya bukan temennya Kang Umar, bukan saudaranya Kang Umar. Benar-benar dikocok, siapa yang beruntung ya. Dan mungkin apa sih pas pengocokan atau pas mau inian pengumuman hadiah, kita ntar di live di IG, di live di IG ya, diumumin juga di live saya. Terus di status Insta story dan nanti juga. Di DM bagi yang menang juga. Pasti. Ya, oke. Okay. Ya udah kita atau saya mau lanjut ke Kang Ade. Oke, mau review buah-buah. Kemarin kan panen durian tuh. Durian, sekarang ya. anggur berbuah di dalam pot. Klengkeng ya. Berbuah di dalam pot. Iya. Luar biasa ya. Ya udah, makasih ya. Nanti kita foto-foto lagi. Siap, sama-sama. Oke, teman-teman, ayo. Oke, teman-teman, di sebelah saya sudah ada Kang Ade. Apa kabar Kang Ade? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Sudin? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Merdeka. Oke. Jadi di Asia Nursery ini nggak cuma ada aglonema aja, tapi ada juga bibit buahnya juga. Bibit buah unggul, buah spesial. Unggul, ya. Bisa berbuah di dalam pot dan yang jarang juga ya, di buah-buah yang langka-langka ibarat kata ada di sini. Ada juga. Gitu. Dan biasanya kan kalau lagi hunting aglonema nih, biasanya istrinya atau ibunya hunting aglonema, ayahnya atau bapaknya bengong. Ya. Nah kalau di Asia Nursery bisa ada pohon juga. Istrinya ke aglonema. Bapaknya lihat-lihat pohon buah. Iya. Jadi bisa sekalian wisata bareng keluarga. Iya, benar. Parkirannya juga luas. Parkirannya luas, alhamdulillah. Oke. Di liputan kali ini atau di bulan ini yang spesial apa, Kang Ade? Yang spesial sekarang ada anggur berbuah di dalam pot. Wow, belum pernah lihat saya sebelumnya. Iya. Anggur berbuah di dalam pot. Kalau terong sih saya sering lihat berbuah dalam pot. Terong berbuah dalam pot. Cabai tapi akal anggur loh ini. Anggur. Kadang-kadang di tanah aja susah berbuah ya. Iya. Apalagi di pot. Ya, apalagi di pot. Gitu. Terus juga ada kelengkeng nanti berbuah ada ya? Ada kelengkeng berbuah. Ini okay. Yang di depan ini, Bang Sam. Oke, okay, kalau di liputan yang perdana kan dulu kita panen apa tuh? Durian. Panen durian sama lengkeng. Lengkeng. Sama jambu ini kristal. Ada anggur. Iya, ini Kang ada anggur. Langsung aja yuk. Ya, kita absen ID dan harganya. Ya, boleh yang di depan. Ayo, ini. Kita mundur. Depan. Langsung aja kita mulai dari depan ya. Ya. Ada kelengkeng. Kelengkeng. Kelengkeng apa? Lengkeng itu. Itoh. Kemarin kan kita ukurannya ada yang agak besar. Ini yang lebih kecil kita bisa buah ini dalam pot. Lebih kecil siap. Lagi ukurannya kan. Ini produk lokal atau impor ini pohonnya? Aslinya impor, cuman udah dikembangkan, kita udah lama di Indonesia. Oke. Kita udah dikembangkan. Ini kecil banget udah berbuah ya? Kecil banget berbuah. Jadi ini saya duduk teman-teman ya. Iya. Ini berapa bulan lagi panen ini?
Kurang lebih sekitar 2 bulanan. 2 bulan. 2 bulan panen. Hah? Pas buat lebaran. Iya, pas buat lebaran. Iya, buat lebaran panen lengkeng. Panennya sambil duduk. Iya. Sambil duduk. Oke, luar biasa nih, kecil-kecil udah berbuah. Iya. Oke, harga berapa ini? Harganya murah banget sih, ekonomis banget. Harga 200 ribu aja. 200 ribu? Iya. Masya Allah, 200 ribu udah berbuah kayak gini. Iya. Oke, oke. Dari aglo ke pohon buah langsung ini ya. Langsung adem. Langsung adem harganya. 200 ribu. 200 ribu aja. Luar biasa, itoh. Jadi itoh ini adalah salah satu jenis kelengkeng yang... yang komersil untuk dikebunkan. Komersil untuk dikebunkan. Karena apa? Karena bijinya kecil, dagingnya tebal, nggak berair. Hasil panennya banyak. Bagus. Bagus sekali hasil panennya. Ini ada yang lebih gede, itoh ini juga. Ini yang lebih gede, ya, itoh juga. Ada kelengkeng itoh. Ini baru pentil cuman. Baru pentil kecil-kecil. Nih, diri saya lebih tinggi dari saya ya, tingginya ya. Ini baru pentil nih. Ya, baru pentil. Duh, ini banyak banget pentilnya nih. Banyak pentilnya kalau yang ini. Banyak banget. Wow, luar biasa. Segede gini nih. Ini mungkin kalau jadi semua lebih dari sekilo kali ya? Lebih dari sekilo untuk satu, lebih dari satu kilo untuk satu tangkainya. Wow, luar biasa teman-teman. Ya. Bayangin kita punya ini di halaman rumah nih. Ya. Kita nggak perlu beli kelengkeng lagi. Ya. Tuh, gede banget. Oke, dan ini harga berapa ini? Harganya murah banget sih, berapa? Cuman 500 ribu aja. 500 ribu doang, Masya Allah. Tapi ini nggak bisa dikirim ya? Kalau yang bawa mobil gede sendiri ini harus datang ke sini. Bawa mobil bak sendiri. Atau kalau mau dikirimin, tadi cariin mobil, ada bisa, biaya transport. Ada biaya transport. Nego aja ntar kita. Oke, luar biasa. Gede banget ini. Gede banget. Itu. Udah bagus banget lagi pohonnya. Iya. Ada pupuk khusus nggak sih, Kang? Ada. Adek. Kalau untuk lengkeng itu harus pakai pupuk khusus. Ada di sini jual? Ada juga ada. Tuh, jadi kalau teman-teman mau banyak berbuah, nanti bisa ke Kang Ade. Iya, bisa konsultasi. Resepnya apa aja sih? Konsultasi ya. Atau kalau mau minta beli pupuknya nanti mungkin bisa dicariin juga. Bisa, boleh. Ada bisa di sini juga. Oke, jadi bisa beli pohon kelengkeng dan bisa perawatan sampai berbuah. Iya, Oke, kita lanjut yuk. Ini ada anggur Brazil yang jabot 3 batang. Anggur Brazil ya. Yang berbuahnya di batang itu ya? Iya, yang berbuahnya di batang itu. Oke. Ya. Yang berbuahnya di batang nih, teman-teman ya, nih. Cuman ini yang variannya yang agak lama berbuah. Oh, ini yang umur berapa baru bisa berbuah dia? Yang abara ini kurang lebih segini. Satu tahunan lagi baru berbuah. Satu tahun dan berbuahnya di batang ya? Ya, ini belum ada pemangkasan. Ini harusnya cabang-cabang dalam dipangkas. Oke, ya. Harusnya ya. Pangkas ya. Oke, jadi ini anggur. Ada anggur Brazil. Ya, anggur Brazil. Kalau kayak kita orang bilang gowok. Oh, gowok. Ya, saya tahu yang buahnya di batang-batang itu. Yang buahnya itu di batang. Kalau gowok asam kan? Iya. Kalau ini manis. Rasanya kayak anggur apa gimana ya? Rasanya hampir sama ke anggur. Okay. Manis. Atau nama lainnya apa dah di tempat lain? Jabotikaba. Jabotikaba itu daerah mana? Aslinya Jabotik, ada yang bilang Jabotikaba, ada yang bilangnya Kupalandak, ada yang bilang anggur Brazil. Kupalandak, iya. Kupalandak. Dia juga ada variannya ya? Ada variannya, ada yang lebih gampang nanti kita lihat. Oke, yang nanti. Fresco. Maksudnya yang lebih gampang lebih berbuah gampang ya? Lebih gampang berbuah, ada yang fresco. Lama. Next. Harga lupa. Harganya yang itu 800 ribu aja. 800 ribu. Nih, tinggal pemangkasan, pemupukan. Iya, setahun paling berbuah. Setahun tinggal berbuah. Nunggu berbuah. Hah. Lanjut nih ada ini nih, yang apel India. Yang apel India. Tuh, udah berbuah tuh. Udah berbuah yang kemarin. Kalau apel India, saya udah kemarin udah nyobain, enak ya, banget nih. Enak banget. Garing buahnya, krau-krau. Tuh. Apel India. Berapa Kang Adek dengan tinggi apel segini? Apel India harga sini harga murah. Okay, 100 ribu aja. 100 ribu aja. Oke. Pada berkembang juga. Oh iya, banyak dia mirip kembang. Bidara ya? Mirip bidara. Cuma durinya masih dikit. Masih saudaranya. Masih saudara, masih satu keluarga dengan bidara. Oke. Okay. Cuma kalau dia durinya sedikit. Sedikit. Kalau bidara kan banyak banget ya, penuh durinya. Kalau bidara bisa dimakan enggak sih Kang Adek? Kalau bidara jarang dimakan. Jarang ya? Jarang dimakan. Cil soalnya. Biasanya yang diambil daun buat obat. Oh iya. Ya, bergusir. Bergusir. Setan jin. Oke, next. Ada ini, kedondong. Kedondong. Ini yang udah berbuah ya, nih kedondong berapa mini nih? Mini namanya. Ini harganya 75.000 aja. 75.000 buat yang suka ngerujak ya. Iya, bukan suka ngerujak, bisa ditaruh di depan rumah juga ada buahnya. Oh iya benar. Bisa buat hiasan, ya, bisa buat rujak. Dan dia enggak ada musim berbuahnya kalau kedondong bener itu. Kalau dipangkas keluar tunas, bawa buah lagi. Oh gitu. Main pangkas ya. Iya. Oke, gampang. Kisaran harga berapa ini? 75.000 aja. 75.000 aja. Oke, siap. Murah banget. Oke. Kalau anggur Brazil ada musim nggak? Anggur Brazil biasanya musim. Biasanya musim biasanya ya. Biasanya musim sih ya. Oke. Tapi kadang-kadang kalau pohon nggak tentu juga ya. Ya tadinya bener ada yang musim, kadang-kadang nggak musim. Kayak juga. Kayak musim hujan. Ya. Sekarang musim hujan waya apa aja kan? Ya, kayak gitulah. Oke, ini harusnya udah musim panas sih. Iya. Tapi ini udah mendung, udah gerimis malah tadi. Iya, masih gerimis. Kita geser yuk ke sini. Jiro. Ada jeruk-jerukan. Jeruk-jerukan sekarang. Oke, di sini ada jeruk apa aja, Kang Ade? Ini jeruk nipis lokal. Jeruk nipis lokal. Iya.
biasanya buat ini ya? Buat ikan. Buat ikan. Buat ikan, buat bikin buat soto. Air jeruk. Soto juga bisa. Soto bisa. Oke, per pot jeruk nipisnya berapa ini? Yang jeruk nipisnya ini harganya Rp50.000 aja. Rp50.000 aja? Rp50.000 aja ukuran segini. Udah ada buahnya. Lanjut. Ini jeruk kip. Jeruk kip. Pres. Oh, yang asem ya? Ya, asem. Ada manfaatnya nggak sih jeruk kip sebenarnya? Ada manfaatnya. Selain buat hiasan? Ya, bisa dibuat itu juga, Bang. Buat apa? Bikin air jeruk. Oh, kan asem banget. Asem. Jadi bikin air jeruk satu ini cukup satu aja cukup. Oh, iya. Ya. Buat nyegerin kalau ya. Kalau buat panas-panas seger banget. Okay. Itu kan. Oke, okay, jeruk tadi jeruk nipis berapa? Rp50.000 aja. Kalau jeruk kip? Kalau jeruk kip Rp35.000 aja. Rp35.000 aja. Hmm. Ada jeruk apa lagi, Kang Ade? Ini yang jeruk Sunkist. Sunkist. Iya. Yeah. Sunkist lokal ya? Sunkist asalnya impor, cuman udah banyak okay. Di kita. Udah banyak Sunkist ini yang aja. Ini ya. Dan yang kalau di luar kan bisa warnanya oranye banget, cakep banget ya. Cakep banget. Kalau di kita nggak bisa. Karena cuaca kali ya? Cuaca. Mungkin di luar dia di dingin. Kalau di mungkin kayak di Bandung yang cuacanya dingin banget bisa. Oh, bisa. Begitu. Iya, dia harusnya cuaca. Hmm. Ini berapa Sunkist-nya udah berbuah? Kalau yang gitu harga Rp35.000 aja. Rp35.000 aja. Yeah. Oke, lanjut ada jeruk apa lagi? Ini yang tadi itu yang unik. Ini yang unik. Yang jeruk nagami. Wow, jeruk nagami. Nagami, kulitnya yang manis uniknya. Ini kayak nama Jepang ya nagami ya? Memang aslinya dari Jepang. Oke. Jeruk Jepang. Tadi ada satu udah dimakan orang. Ada dua. Iya. Ini masih ada di satu nih. Masih ada satu. Mau dicoba tes boleh? Jadi dia kulitnya yang manis. Manis dari yang asli. Saya baru dengar deh ini. Iya. Ini tadi ada yang gedean dikit teman-teman sejempol, cuma udah dimakan orang. Iya. Ini masih ada satu. Saya mau buktiin, benar enggak sih kulitnya manis? Iya, coba. Mana ada jeruk kulit manis? Biasanya kan pahit, sepet. Iya, orang ya biasanya kan? Kulit jeruk dibuang bukan dimakan. Benar. Kalau ini dimakan kulitnya. Gosok lu ya. Oke, kita makan kulitnya ya. Iya. Beneran manis. Renyah banget kan kulitnya itu. Beda tapi ini apa? Beda dengan kulit jeruk yang biasa. Benar. Ya. Tapi dia emang baru keluar kuning apa hijau dulu? Hijau dulu. Kalau hijau belum manis ya? Hijau belum. Belum matang dia kan? Dia matangnya orang yang kayak gini dia matangnya. Beneran kulitnya manis. Ya. Kayak abis. Saya nggak abis makan buah apa Miracle Magic ya? Ya kayak buah magic. Ya. Ini yang asam apanya? Dalamnya malah yang asam. Katanya dalamnya yang asam. Coba kita lihat kulitnya ya. Kulitnya yang manis malah. Ini dalamnya nih. Ya. Aduh mas. Asem banget. Asem banget. Bener-bener ini. Ya. Buah magic. Biasanya dibikin manisan, Bang. Oh, di daerah tertentu. Kalau di Medan banyak biasanya dibikin manisan. Harganya lumayan mahal gitu. Harga berapa ini? Harganya murah cuma Rp50.000. Rp50.000. Ya. Oke. Kita lanjut ke anggur aja, Bang. Ke anggur. Anggur. Oke. Mas Ana, audio nyala? Hah? Aman ya? Ayo Kang Ade lanjut. Ya, ayo. Nah, anggur ini sama kayak aglonema loh. Ya. Jadi banyak variannya. Variannya lebih dari 100 jenis. Lebih dari 100 jenis. Iya, kalau aglonema kan ada Red Anja, ada Suksom, ada Goliath, ada Rinjani. Sama. Lah, di anggur juga ada ya? Ada, sama. Wah, itu kalau berbuah semua keren banget tuh. Keren. Sama kayak jenis-jenis pohon juga sama, kayak mangga, jambu air itu lebih dari 50-60 jenis. Oh, mangga aja ada banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Tapi anggur yang beredar di Indonesia udah ada beberapa yang varian impor ya? Iya, varian impor banyak dari Ukraina itu. Ukraina. Iya, Ukraina ya. Yang lagi perang dong. Iya. Merdeka. Kita udah merdeka nih. Jangan anti perang ya, anti perang ya kita ya. Oke, kita absen aja yuk ada jenis varian apa ini aja dari yang kecil-kecil aja dulu Kang Ade. Peles ini. Oke, ada jenis peles. Ada peles. Iya. Ada jenis peles. Kalau daun sih hampir sama semua ya. Hampir rata-rata sama. Kalau orang yang masih awam ya, biasanya kurang ini kurang paham. Padahal beda ya dari gradasi apa tuh ujung-ujungnya. Ini dari lebarnya juga dari urat ininya beda. Nih. Iya ini peles agak ininya agak ke dalam. Kalau ini nggak terlalu. Betul. Biasanya peles berapa nih harga? Peles harganya Rp450.000 aja. Rp450. Ya. Lanjut ada STK. STQ. Ya, STQ. STQ berapa ini? Sama harganya Rp450.000 aja. Oke, ini rata-rata varian impor. Varian impor semua rata-ratanya ini impor semua. Ada apa nih? Victor BL. Victor BL berapa? Victor BL Rp300.000 aja. Oke, ini itu yang Harold buahnya hijau dia. Berapa? Harganya Rp300.000. Masa namanya keren-keren banget ya? Keren-keren banget namanya. Ini apa nih? Helidor. Heliodor. Iya, Heliodor. Berapa? Harganya Rp250.000. Oke, next. Yang itu Ninel. Berapa Ninel, nih? Ninel harga Rp200.000. Oke. Okay. Transfigurasi. Berapa? Transfigurasi sama Rp200.000. Oke. Okay. Itu ada yang Jupiter. Oke, okay, Jupiter berapa? Harga Rp200.000. Akademik? Akademik harga Rp200.000.
Ini apa lagi? Transfigurasi. Berapa nih? Harganya sama kayak yang tadi 200. Oke, okay. Helidor gitu, udah ya. Udah. Taldun, apa yang Taldun, belum tadi? Ya, Taldun. Ini, Taldun yang belum. Berapa? Taldun itu harga 250. Veles sudah tadi ya. Veles sudah. Itu terus tapi ada yang kecil, oh, yang kecil harga 250. Kan okay, tadi kita yang besar. Ini Baikanur, Neo Baikanur. Baikanur berapa? Neo Baikanur 250.000. Lorano. Lorano harga 250.000. Oke. Okay. Kamera boleh mundur. Kang Ade sini, tuh. Ya. Luar biasa namanya. Banyak juga, banyak cakep-cakep lagi namanya. Cakep-cakep banget. Ini rata-rata apa? Steken atau sambungan ini? Sambungan, sambung pucuk. Sambungan. Rata-rata kalau wah, berarti pucuk ini kalau subur nanemnya enggak lama. Maksudnya dia berbuah subur, itu dari berbuah ukuran segini itu kurang lebih 8 bulan sampai 10 bulan ya. Enggak bisa berbuah, ya? Enggak sampai setahun. Kalau perawatannya pas, bagus, pemupukannya bagus, harus rutin. Oke, oke. Kalau dilepas di tanah gimana tuh? Kalau dilepas lebih bagus. Lebih bagus ya? Lebih bagus, tapi sama aja dengan di dalam pot pemupukannya harus rutin. Oke. Okay. Dan kalau untuk pembuahan harus pruning. Oh, pruning. Pruning itu pangkas. Pangkas. Dihabisin dia apa sisa? Di sisa masih kadang ada yang dihabisin, ada yang disisa daun. Tadi keluar bunga, apa daun muda sekalian bawa bunga. Bunga. Iya. Kalau di anggur gitu tuh. Iya, soalnya kalau enggak dipangkas anggur itu enggak berbuah. Ke situ dulu ke kiri. Ya, ini ada apa ini? Udah gede ini. Kalau yang ini esteki. STQ belum berbuah. Ini harus nunggu 2 kali pemupukan lagi kurang lebih sekitar 1 bulan lagi baru pangkas pruning baru bisa. Berarti berbuah. Ada treatmentnya ya? Ada. Ada ya, treatmentnya. Ada treatmentnya. Oke, ini harga berapa itu ya? Yang Adek ini harga 1,5. 1 juta setengah. 500. Ini ya. Veles yang gede ya? Iya, veles yang gede. Ini sama 2 kali pemupukan. Sama, tinggal ini ada 3 pohon tinggal 2 kali pemupukan. Baru di pruning dibuahin. Harga 1,5. 1.500.000 nih ya, Veles. Ini Veles. Apa ya Veles juga? Sama Veles juga yang ujung. Tuh. Veles juga. Nah, ini dia primadona kita. Iya. Ini yang yang jenis yang paling ini yang namanya Flamingo. Warnanya apa? Warnanya dia ungu. Kalau udah matang? Udah matang ungu. Ini masih kecil sih ya, masih okay, masih hijau ini. Kamera maju, mendekat. Lihat ini. Masya Allah buahnya berapa ini nih? Berapa? Ini kurang lebih ada 12 dompol. Oh, satu ini dompol namanya? Iya, namanya dompol. Satu tandan itu namanya wow, dompol. Wah, luar biasa, super kalau anggur banget gitu. Kurang lebih ada 12 dompol. Magic kan, apa namanya, anggur berbuah dalam pot kan? Ya, masih tergolongnya masih unik, Bang, ya. Masih langka lah. Udah gitu, ini bukan anggur biasa lagi. Iya, ini jenisnya. Anggur-anggur impor yang spesial. Iya, yang spesial. Oke, dan varietas unggul kali ya ini ya? Varietas unggul. Yang rasanya masih enak. Baru. Masih baru. Kulit aja tuh, ya, bentuknya aja kayak gini. Panjang. Kalau ya, diagonalnya mah kayak apa, Bang Sana? Kayak Golden Hawk katanya. Ini iya, tingginya nih. Tuh, segini doang. Satu meteran lah kurang lebih. Oke. Oke, kalau proses pemangkasan itu batang tua apa batang muda, Kang Ade? Ada yang pruningnya itu, mereka ada yang batang muda, ada yang batang tua. Nih kayak ini batang muda nih, pruning. Nah, iya, iya. Nanti ini kan dia keluar tunas nih dari sini. Biasanya sebelahnya suka ada bawa bunga. Kayak gini okay, nanti ini keluarnya nih. Iya, iya, iya. Nih, ini sama keluarnya gini, sama. Sip. Nah, sekali lagi nih, boleh diambil buahnya. Jadi nanti kalau udah gede dia apa merah atau ungu ya? Merah, merah sama keungu-unguan. Tuh, luar biasa ya bentuknya aja nggak bulat. Ya, ini yang panjang dia bentuknya. Panjang. Ngiler saya ngeliatnya nih. Ada yang bentuknya yang panjang gini, ada kayak monrop, ada yang panjang kayak gini. Oke, oke, oke. Jadi ini mau dikasih harga berapa, Kang Ade? Kalau ini murah sih, cuman 7 juta aja. 7 juta? Murah dong. Murah. Karena kan kita bisa ngelihat anggur di dalam pot di depan rumah itu kan murah kan. Udah biasa lihat Rinjani harga 7 juta. Iya. Yeah. Anggur segini mah. Kalau buat aglo, pencinta aglo nggak ada apa-apanya dong. Sombong amat. Iya, dibanding Golden Hope sampai 27 juta ya kan. Iya, itu juga yang kecil. Yang daun 5. Iya. Kalau ini kan cuma 7 juta masih murah lah. Oh, keren banget sumpah ini. Oh, ngiler. Berapa bulan lagi dia matang? Kurang lebih 2 bulanan lagi matang ya. 2 bulan lagi? Iya, kurang lebih 2 bulan. 7 lagi juta aja. Tapi ini ada yang murah nih, ada yang 1,5. Ya? Ada, tergantung varian jenisnya sih ya. Oke, iya, sip. Oke, sebelum kita lanjut, kita cek audio dulu. Ayo. Oke, Kang, Kang Ade, audio aman ya? Aman. Jadi teman-teman, tadi saya udah liputan udah kelar ya? Iya, udah. Udah 30 menit. Audionya lupa dihidupin. Ngulang. Ulang lagi. Biasa belum makan, enggak fokus. Iya, enggak fokus belum makan. Eh, kita lanjut lagi dah. Oke, okay, kita ke Miracle. Miracle. Oke. Okay. Yang kemarin itu yang buah ajaib itu. Ya. Oke, okay, Kang Ade, maaf geser ke sini biar kelihatan kamera.
Oke, jadi kemarin saya sempat bawa pulang satu tuh. Yeah. Daunnya lebar. Ini kalo kenapa yang kecil? Itu kemarin yang lebar yang dari Australia. Ini? Ini yang Afrika. Walah, ginian aja ada jenisnya ya. Ada jenisnya. Nih, tuh. Sama. Miracle. Sama jadi mereka. Ini buah buahnya unik banget nih. Jadi kita makan buah ini, buahnya kecil warna merah kalau udah mateng. Kita makan ini, terus kita makan apa tuh yang asam-asam, yang pahit-pahit. Jadi manis. Jadi manis, keren jadi banget. Manis. Bener-bener untuk obat ajaib. Diabetes. Diabetes. Iya. Eh, tapi ini ada yang bilang magic loh, buah magic. Miracle iya, tuh magic sih. Iya. Jadi ibaratnya kalau yang orang ngopi yang punya diabetes itu kan nggak boleh makan gula, ya, minum gula. Akhirnya pengganti gulanya ini. Nih. Makan buah ini dulu, siap, baru nanti minum kopi. Kan itu luar biasa nih. Ini ada yang gede satu nih. Berapa ada yang nih? Gede satu. Berapa ini yang gede? Kalau yang kecil tadi itu yang harga 50.000. Yang kecil 50.000. Yang ini harga 200.000. 200.000. Iya. Wow, ada anggur lagi. Anggur yang asam. Aduh, aduh, aduh. Ini anggur apa nih? Aduh, aduh, aduh. Cobain bang kamera. Bang kamera, saya, bang kamera aja nyobain ya, saya sorot. Lempengan yang ini. Ini harusnya ada buah miracle nih, saya cobain nih. Gak ada mereka yang matang. Nih saya cobain atuh ya. Itu anggur apa? Ini anggur. Anggur lokal. Anggur sayur ini. Anggur sayur. Asem. Ini buat nyayur. Berapa bah? Kang ada harga? Yang gitu murah banget sih, harga 30.000 aja yang gitu mah. 30.000 aja. Mm-mm. Nih kalau mau ngerujak ada cabenya. Ada. Ada cabai dalam cabai di pot gitu iya, kan kalau buat ya buat kita buat ngerujak ada gitu. Ini pohon mangganya udah panen kemarin banyak ya, banget. Kemarin nih banyak nih. Wah, hasilnya kayak udah, gini. Udah keluar ini baru ya batang cepet baru ya. Deh, sini, cepet. Ini mangga apa sih? Ya yang ini mangga harum manis. Ini kan bibitnya kan? Ya. Harum manis ya? Harum manis. Luar biasa nih. Jadi ini polybag-nya ini naik kemarin di atas atas. Ya digantung-gantung. Ini berapa sekarang Kang Ade segini? Kan ada segitu banyak tuh. Murah, cuman harga 30.000 aja. 30.000 harum manis ya. Harum manis. Harum manis. Oke, kita geser yuk ke kelapa-kelapa kopior. Di sini ada kelapa itu juga banyak variannya ya? Banyak variannya kelapa juga. Kalau kopior ini karakternya gimana sih buahnya isinya? Kayak ibaratnya kayak serbuk ya dalamnya itu. Oh, itu yang begitu ya. Kopior kayak minyak itu dia serbuk ya, di ya, dalamnya. Iya, 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 saya tahu ya, kayak minyak beku gitu tuh. Nah, gitu. Itu kan enggak ada dagingnya kopior ya dia ya? Iya, itu dagingnya itu. Sampai tua pun begitu? Iya. Itu yang amat kopior. Berapa nih Kang Ade? Kopior 125.000 aja. 125.000 aja. Oke. Okay. Lanjut ada kelapa lagi nih. Yang hibrida? Hibrida. Yang kemarin kan ada yang okay kecil, ini yang ukurannya agak besar. Dia daun batangnya dominan warna hijau ya. Warna hijau. Buah pun sama warnanya hijau. Oh, ala hibrida. Sama hibrida. Dia keunggulannya ya kelapa-kelapa kayak gini pendek berbuah. Oh, ini yang pendek ini? Ya. Kalau ini pendek nggak kopior? Tinggi kalau ya? Kalau kopior rata tinggi sih ya. Ini yang pendek banget nih hibrida. Ini yang pendek, yang batang 1 meter 80 cm segini berbuah. Ya, batangnya. Oh, ala. Oh, dia mah tunggu gede lama ya? Ya, lama. Karena kalau dia nggak bisa disambung ini kalau bisa, kelapa. Kalau kelapa, biji kelapa mah. Tapi ini unik dong, pendek banget. Iya, Kang ada sini, ntar nggak kelihatan nih, madep sini. Nah, oke, ini harganya berapa kopior? Kalau yang gini, ini bukan kopior. Sorry. Hibrida. Hibrida. Hibrida 100.000. Kekenyangan. Udah makan tadi, kenyangan. Tadi kelapa, tadi kelaparan, lupa nyalain audio, ulang 30 menit. Kekenyangan, nggak fokus. Fokus. Maunya apa nih? Tidur. Oke, berapa ini hibrida? Yang hibrida ini harga 100.000 aja. 100.000 aja. Nah, oke, ini di sini, ini masih kelapa dulu deh. Masih kelapa ini yang gading. Kelapa gading? Ini yang gading. Oh, yang warnanya agak kuning. Kuning. Yang kuning gitu. Kelapa yang gading, kelapa, bukan kelapa gading sono ya? Iya, bukan. Kelapa gading Jakarta Utara. Ini kelapa gadingnya mungkin beneran dulunya nih. Itu jadi kelapa, dinamain kelapa gading dulu. Banyak kelapa di situ. Kelapa gading. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ini per potnya berapa? Ini per potnya murah, cuma 50.000 aja. 50.000 aja. Hmm. Ini okay hibrida juga ada yang kecil harga 50.000. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, sama okay ini pandan wangi. Oh, pandan wangi ada lagi? Pandan wangi ya, yang depan nih yang pandan wangi nih. Nih, ada dikit doang, dua doang. Iya, kalau ini buat apa biasanya pandan wangi? Buat stok aja buat diambil kelapa mudanya. Wangi dong dia. Wangi pandan. Kok bisa kelapa ya? Kelapa mudanya, iya. Jangan yang disilang sama pandan. Hasil genetiknya biasanya hasil ini sih. Apa? Hasil lab biasanya sih. Oh, biasanya iya. Gitu. Udah dimodifikasi ya? Iya, biasanya. Berapa gitu ini? Yang gini harga 250 aja. 250.000. 50.000 aja. Mm-hmm. Oke, sip. Kameramen sini, saya punya ini nih. Kita lepaskan dia ke alam. Apa belalang tempur. Wow, udah.
Oke, di situ banyak kemarin ada masih ada tuh. Masih ada apel India. Apel India ini yang lengking itu, yang kecilnya bibitnya. Mana? Ada ini yang ukuran gini, ini yang ada ukuran segini. Berapaan ini? Ini yang ukuran segini harga 50.000 aja. Ini sambung atau cangkok? Bibitnya ini cangkok. Cangkok ya, berarti dari cangkok. Induk yang sudah tua ya. Dari induk yang sudah berbuah. Kayak kemarin kita ngambil buahnya. Oh, iya iya. Nah, ini hasil bibitnya biasanya cangkok dari yang indukan gitu. Biasanya nih udah sekepala kita aja udah berbuah dia. Iya, udah berbuah. Ini aja segini udah tinggal pemupukan kayak tadi aja kan, berbuah. Ini ada binatang apa? Kupu-kupu. Oh, tuh, lagi kawin. Lepasinnya. Cepet nggak bang sana? Oke, kita lepasin aja. Sah. Oke, kita lanjut. Ada lengkeng apa ini lagi yang nih? Yang ruby. Lengkeng ruby. Ruby yang merah. Oke, ini lengkeng merah. Jadi ini lebih dominan buat hiasan ya? Buat hiasan ya. Tapi berbuah. Berbuah, tapi tidak komersil untuk dikebunkan. Karena saya udah punya waktu itu. Iya, bijinya tipis. Gede. Dagingnya gede. Tipis banget. Tapi cakep banget. Cakep banget, warnanya gitu. Bagus ya kalau untuk di depan rumah. Ini tapi berapa segini? Murah sekarang 75.000 aja. Saya dulu 300. Ya, ukuran dulu. Segini kurang lebih sama. Dulu awal-awal keluar harga 5 jutaan. Wow, dari Thailand ya? Banget. Ruby itu kalau nggak salah dari Afrika ya. Afrika. Kang Ade, lihat sana. Oke, lanjut. Kita geser. Ke mango. Ini mangga apa? Ini mangga Irwin yang ungu dari Australia. Yang ungu yang panjang apa yang bulat? Kan ada tuh. Yang kayak aroma manis. Oh, iya tahu ungu atau iya bener. Iya, dia kayak aroma. Dia sampai matang ungu ya? Matangnya ungu, dia ungu ke kuning-kuningan. Iya. Rasanya enak nggak ini? Rasanya nano-nano ya, asam manis. Dikomersilin enggak ya ini ya? Jarang. Karena unik aja ungu. Iya, unik aja. Ini harga berapa per potnya? Harganya 50.000 aja. 50.000. Oke, okay. Yeah. Harganya nano-nano berarti segar ya. Iya. Yeah. Ada manis, asam. Ada apa lagi situ? Yang besar itu yang tadi mangga Mahathir ada di belakang. Mahathir. Yang buahnya bisa 3 kilo. Yang buahnya bisa 3 kilo 3 tuh. Kilo, yang viral di Instagram. Iya. Yeah. Terus gini. Iya, yeah, 3 kilo. Ada juga kita bibitnya. Dan itu kalau nggak salah mangganya nggak perlu matang-matang deh dia. Kalau matang soalnya banyak ya. Oh, itu bukan. Itu apa? Itu bukan Mahathir, Bang. Apa itu? Itu yang Kyojai. Oh, itu juga gede. Nih. Ini ada induknya. Di situ. Ini kemarin buah ada kurang lebih sekitar 70 biji. Wow, udah diapain sekarang? Bagi-bagi. Bagi-bagi. Kira dikiloin. Enggak. Oke, okay, yang mangga gede itu berapa? Yang mangga gede itu ada yang 75.000, ada yang 50.000. Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, lanjut. Ini yang cempedaking. Cempedaking. Cempedak nih. Kita gerimis-gerimisan, hujan-hujanan, gak apa-apa, nanggung. Ya, cempedaking kayak apa sih? Buahnya dia panjang segini. Oh, yang panjang? Iya, panjang buahnya asal dari Malaysia. Okay. Keunggulannya itu. Buahnya besar. Berapa nih, Kang Ade? Murah banget sih, cuma 50 ribu aja. 50 ribu, jauh-jauh dari Malaysia. Oke, okay, sip. Ini durian bawor. Ini bawor? Bawor. Nih, segede gini ya bawor ya? Iya, bawor ukuran lebih, ukuran semeteran lebih ya. Semeter 20-an lah kurang lebih. Bawor ini. Itu salah satu durian favorit nggak sih? Buahnya? Favorit. Favorit yang sekarang lagi ramai itu kan bawor, musangking, duri hitam. Oke. Lagi favorit nih. Ini berapa Kang Ade ukuran ini hampir? Ini bibit ukuran kayak gini saya jual lebih. Harga 75.000 aja. 75.000 aja. Oke, sip. Masih kecil lah grimisnya ya, lanjutlah. Ya. Ini yang duri hitam. Duri hitam? Iya, duri hitam. Nah, ini jadi kadang-kadang orang nanya, kok katanya duri hitam, apa yang hitam kan? Padahal cuma durinya aja hitam. Tapi beneran? Beneran. Keren dong? Keren. Kayak dicat. Malaysia ya asalnya hitam. Ya? Iya, Malaysia. Oke, berapaan Kang Ade? Yang ini harga 200 ribu aja. 200 ribu? Iya, 200 ribu aja. Segede gini 200 ribu? Oh. Ada juga yang unik, yang durian gundul. Ada lagi? Cuman gak ada durinya? Kita gak ada bibitnya. Unik banget ya. Ada unik, dia kayak buah biasa aja, gundul memang gak ada duri. Tapi durian. Semoga nanti ada di sini, ya, di liputan berikutnya. Iya. Ya, kayak sukun. Persis, benar. Persis kayak sukun buahnya. Oke, kedongdong gede banget berapa nih? Kedongdong yang gede ini harganya 500 ribu aja. 500 ribu, yang doyan ngerujak, ayo. Iya, yang doyan ngerujak. Pengen pohonnya yang besar, yang udah ada buah, tinggal datang aja ke lokasi. Kita next. Ini nangka mini. Jadi buahnya kecil. Ya, nangka mini itu buahnya kecil tapi lumayan enak ininya, nangkanya. Okay. Dagingnya tebal juga, garing dia nggak berair nangkanya. Okay, ini segede gini berapa? Harganya yang itu 300.000. 300.000 aja. Murah banget. Okay, gede banget. Ini yang mangga. Mangga apa ini Kang Ade? Ini mangga lokal punya kita, mangga mana lagi? Wah enak itu. Iya, mana lagi enak. Kan disilangin sama orang Thailand mulu kan? Iya. Kalau dari Thailand itu aslinya induknya dari kita semua. Oh disilangin sama dia. Cuman dia penyilangannya lebih bagus dari kita, pertaniannya. Bener. Jadi hasilnya perkembangannya
keluar jenis baru, jenis barunya cepat banget. Bener. Ya. Sama kayak Diaglo juga gitu. Iya. Ini ya. Berapaan ini? Yang itu murah banget cuma 350.000. 350.000. Luar ya. Biasa ya Thailand ya, enggak ya, hias, enggak buah. Iya. Lanjut Kang Ade, ada apa lagi? Lengkeng lagi nih. Ke sini aja. Oh, ke sini. Ya udah sip. Kameramen, ayo kita main hujan-hujanan. Ini. Ah, untung kita di bawah nih. Sini Kang Ade. Nih, sawo. Sawo, parigata ini. Sawo parigata, ya. Parigata. Ya, unik aja sih itu mah untuk hiasan. Tapi bisa berbuah nggak dia? Bisa berbuah sama. Buahnya ya kurang lebih. Parigata juga nggak? Enggak, kalau buahnya. Oh, coklat tetap ya. Buahnya coklat. Buah sawo. Tapi kalau unik buahnya parigata ya. Iya. Mahal ntar, juta-jutaan. Iya. Berapaan ini? Yang itu murah cuma 50.000 aja. 50.000. Oke. Okay. Ini yang alpukat. Ada alpukat apa ini? Alligator. 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 Oke, ini teman saya ada ngincer nih. Alligator ya. Itu yang gede banget ya? Yang buahnya bisa sampai 1 kilo satu. Bu, 1 kilo. Besar okay. Banget. Sip. Buahnya. Ini ukuran segini nih, berapa ya. Ini? Ini di harga 100.000 aja. 100.000. Yang mana? Oh, yang ini. Ini 100.000 nih, gede. Ini mah nggak kecil. Cakep banget ini. Oke. Okay. Ini sambungan atau cangkokan? Sambung pucuk kalau alpukat itu. Sambung pucuk ya, sambung berarti pucuk. Ini atasnya ini udah bibit unggul. Tapi saya lagi nyoba nyangkok, ada keluar akar, tapi nggak tahu ditanam hidup apa enggak, saya belum tahu ya. Dia belum bisa dicangkok ya? Bisa dicangkok katanya sih, tapi kadang-kadang kalau ditanam tahu hidup enggaknya gitu, belum tahu okay, gitu. Oke. Kita kemana Kang Ade? Sini aja. Lanjut, maju ke sana. Ini sawo yang biasa. Sawo Manila namanya, dari Filipina itu, makanya sebutnya Sawo Manila. Oh iya, Sawo Manila, Filipina ya. Oke, berapa nih Kang Ade? Itu 75.000 aja. 75.000, oke. Lampung nah ini naik, yang kita tadi omongin, yang Fresco anggur Brazil yang gampang berbuah. Oke, lampu ini. Naikin aja, Kang sana. Oh masih terang ya udah. Nih. Ini nih. Ini udah keluar bunga bang tuh. Oh ada bunganya. Nih, udah ada bunga. Tuh. Ada bunganya nah, tuh. Ada bunganya. Ini okay. Kata saya kan yang tadi yang lebih gampang iya, berbuah. Iya. Yang ini. Oke. Sip. Oke. Tenang bang, HP saya anti air bang. Untuk HP saya anti air ya. Oke, okay, berapa ini harga? Harganya terjangkau banget sih, harga cuma 350.000 aja. 350.000 aja. Ini ada yang agak kecilnya. Ini tapi agak yang kecilan. Ini belum ada bunga. Sama ini juga hasil sambung. Agak kecilan sebenarnya berapa agak, nih? Yang gini harga 150.000 aja. 150.000 ya. Oke. Oke, okay, sip. Kita bang sana boleh ke sana? Atau ke sini boleh? Nah ini yang sawo Meksiko beda. Wah, jauh banget dia dari Meksiko. Iya. Ini berat bang sana, isinya tanah semua kalau sawo mah. Beda. Nih. Kalau tanaman buah harus padat media. Harus padat medianya. Berapa ini? Yang gini harga 100.000. 100.000. Oke. Okay. Next kita ke jambu-jambu ya. Jambu itu ada jeruk sankis yang mana? Tadi tuh. Oh sankis. Yang ini berapa nih? Yang itu murah cuma 50.000 aja. 50.000 aja sankis nih. Jeruk sankis. Bisa kuning nggak sih dia? Di kita cuma kuning aja, nggak bisa oranye. Nggak bisa. Kalau di luar kan kita datang ke kita impor, cakep banget ya. Cakep orange banget. Udah bener-bener kayak diwarnai. Iya, iya. Okay. Tapi di kita tuh cuaca berpengaruh. Faktor cuaca ngaruh ya, walaupun bibitnya karena sama ya. Karena kan kita cuma dua musim. Bener. Kalau di orang bisa ada musim semi, ada musim salju. Oke, okay, kita ke jambu ya. Jambu kristal. Jadi ada jambu kristal. Oke, ini udah berbuah nih ini. Udah banyak nih. Udah banyak nih, buahnya ada, kembangnya masih banyak ini. Jambu kristal nih, yang suka ngerujak nih. Ini kembangnya banyak banget ini. Kalau ini perawatannya mudah ya? Mudah, jambu kristal masih komersil untuk dikebunkan. Masih komersil? Iya, banyak kan yang jualan. Masih banyak yang nyari jambu buahnya. Untuk pedagang-pedagang sekarang banyak yang didorong-dorong itu banyak yang jualan jambu gini. Oke, Bang Sana kesini dulu nih, yang gede dulu Bang Sana nih. Yang ini nih, yang tingginya segini, berapa ini, Kang Ade? Murah banget, cuma 75.000. 75.000. Ini kecil-kecil udah pada berbuah nih. Ya, itu yang kecil. Waduh. Tuh, kristal kecil. Kecil-kecil cabai rawit. Tuh. Berbuah di pot. Oke. Berapa nih, Kang Ade, yang kayak gini? Yang itu murah banget, cuma 50.000 aja. 50.000 aja? 50.000, cakep banget ya, udah ada buah. Udah kayak pohon plastik. Lanjut, ada jambu apa lagi? Ini yang kemarin, yang mega merah. Itu yang red diamond. Cuman belum ada buah red diamond kemarin. Oke, yang mega merah gimana? Yang mega merah ini yang buat jus nih, baru bunga ya. Berapaan? Harganya 50.000 aja. Kalau yang apa tadi? Kalau yang red diamond harga 175.000. Yang ini nih ya? Ya, yang cakep banget itu. 175.000. Dia yang enggak ada biji. Biji bijinya dikit ya?
Nggak ada, kadang cuma ada satu paling. Masa sih? Iya. Daging semua dong? Daging semua. Masa belum pernah lihat. Iya. Warnanya merah? Warnanya merah. Enak buat dimakan? Apa di jus? Enak banget, dimakan langsung aja. Wah. Aduh, yang punya lahan ayo. Meronta-ronta ini pohon buahnya. Unggul semua. Bibit unggul semua. Iya. Ada lagi, Kang Ade? Udah, cukup sampai di sini kayaknya. Cukup. Mm-hmm. Oke. Closing di mana, Bang Sana? Di sini aja, Kang Ade. Sini, naikin ya. Dikit. Naikin dikit, maaf-maaf. Sini. Ya. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman nih, ya, ya kan, tadi kan kalau mau order aglonema sama Kang Umar. Kang Umar, ya. Kalau buah spesial, ini buah. Iya, bibit buah. Bibit buah spesialisnya Kang Ade. Oke, nomor WA berapa kalau teman-teman mau pesan? 0813-2358-6077. Oke, boleh nanya-nanya, boleh bisa, order. Bisa, mau konsultasi dulu cara pembukaan pohon gimana, bisa tanya-tanya boleh. Aja dulu. Boleh, gitu. Atau saya mau beli ini bisa di packing nggak? Boleh ditanya. Kalau ukuran yang kecil kita bisa packing. Ya, ditanya mau, dulu. Iya, ditanya-tanya dulu aja, boleh bibitnya, mau carinya bibit apa gitu kan. Oke. Ada aja sih semua bibitnya gitu. Oke. Ada lagi selain nomor WA apa lagi? Ada Facebooknya juga Asia Nursery. Facebook Asia Nursery? Asia Nursery aja. Instagram? Instagram ada Asia Nursery. Asia Nursery. Oke. Okay. Kalau maaf ada suara berisik ya. Lagi motong. Iya. Tapi kedengeran kok. Dan kalau mau datang alamatnya di mana? Alamatnya itu Kampung Raweuy, Desa Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Oke, okay, Indonesia. Dekat SMA Negeri 1 Jonggol, kurang lebih dari SMA itu 200 meter dari SMA Jonggol. Oke, okay. Jadi dari SMA Negeri 1 Jonggol itu udah terkenal banget lah ya? Iya, udah terkenal banget ya. Tinggal 200 meter aja? Iya, 200 meter aja. Nah, kebetulan Bang Haji alumni, mantan ngajar di sana dulu ya? Iya, guru. Iya, berapa di SMA 1 Negeri Jonggol. Berapa tahun gitu? Iya, sekarang udah pindah ke Tangerang. Iya, sekarang pindah mutasi ke Tangerang. Iya, maka itu mempunyai lahan di sini. Iya, lahan di Jonggol. Oke. Oke, Kang Ade, ada yang mau disampaikan? Udah, cukup. Cukup ya, udah mau hujan ya. Iya. Oke. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama Bang Yudin. Ya. Sukses terus. Iya, amin. Oke, ayo teman-teman. Oke, teman-teman. Tiba-tiba hujan turun. Ya. Terima kasih banyak udah menonton sampai habis. Kalau kami tadi semua ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam aglonema dan tanaman hias. Yeay!